Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami Paman Anom dan Prabu ada di pembibitan Kebun Raya Balangan. Kami tertarik dengan beberapa tanaman yang sebenarnya spesifik. Nah, ini tanaman beracun ini. Sebenarnya tanaman ini punya perangkap dan punya senjata. Nah, jadi kalau kita tersentuh maka kita akan kegatalan. Nah, sakit pulang batis. Karena tulang ini ngarannya jalatang ya lo coba ya, Bu. Jilatang tulang. Ah, jalatang tulang. Coba anu ini anu Bu. Kalau jilatang tulang ini kalau kita japa aja kada sekar Bapak. Berapa lah? Cuman kalau kita tersentuh? Kalau kita tersentuh tergosok. Oh. Nah, ini sakitnya sampai ke tulang. Sampai tulang lah. Nah, kalau yang biasanya jilatang yang di pohon yang biasanya yang kada yang tanpa pohon biasanya paling selutut. Oh. Itu kalau kita sedikit kena aja gata, cuma gatanya itu karena duri-durinya yang di daun. Nah. Kalau jilatang berapa jenisnya ini udah kita ini tahu lah berapa jumlah jilatang ini kalau kita tahu. Banyak mana? Banyak jenisnya spesiesnya lah. Ini ada jilat. Ambil ini kan ini jarang ya sudah. Oh, ini sudah mulai langka lah. Jarang kok, cuman ini buat ini tinggi lah. Ini kayak pohon. Kayak pohon. Pohon. Tapi ada yang padahal jilatang ini kan ada yang merambat. Ada yang merambat. Nah. Ada yang jenis kayak bayam. Oh, ada jual lah. Jenisnya macam-macam. Oh, bacun. Nah, apalagi nah istimewa di sini nih tanaman apa lagi nih kemambil ini? Ini dapat di mana? Di hutan mana dapatnya nih? Ini di hutan daerah di Sepanggung. Sepanggung ya, di Inan Panggung ya, ya, ya. Nah, apalagi yang istimewa di sini? Nah, kita ambil lagi bibit-bibitnya ini. Nah, mana lagi sih, Mas? Ini jual ini tadi. Ini nah ini sebenarnya unik nih. Nah, ini jenis palem. Palem. Dapatnya di hutan ya, di Sepanggung ya. Sepanggung jelah. Nah, jenis palem. Tapi unik nih palemnya. Ini kayak tim putuk lain lagi lah. Lain. Ini kayak sejenis pinang. Pinang. Jenis pinang tapi dia batangnya halus. Lebih kecil pada pinang. Paling ya sebesar ini aja pohonnya. Pohonnya sudah besar aja. Yes. Sepegelangan ini tangan paling besar. Ini kada bisa besar banget. Palem. Jenis palem panggilan kami dengan palaman. Nah, mana lagi Pak Bu? Aman lagi yang kita bisa kita ekspor Pak Bu? Lagi Pak Bu. Itu ada jejembun tuh anu. Yang jejembun apa jejembun? Itu ada dengan kawanitanya mana jejembun? Nah, ini kita kembali ke tanaman obat lagi. Nah, ini pohon jejambun. Nah. Pohon jejambun ini biasanya menyehatkan kewanitannya, ada tangkan campurannya. Oh, wanita itu misalnya untuk keputihan kah? Mungkin kayak saya rapet tuh. Oh! Habis orang melahirkan. Bujang lagi. Nah, bujang lagi. Nah, yuk lah. Itu belum melahirkan lewat atas. Nah, oh! Oke itu kayak model meluak kayak itu kah? Aduh, hai. Maka ikan paus melahirkannya kayak apa ini? Sama daun jambu. Oh, daun jambu biji sama tangkan. Oh, itu anunya lah. Tangkan banyak sebenarnya. Mana lagi anu tanaman obatnya mana lagi yang tadi? Mana? Nah, ada di situ tanaman obat. Udah ngeluarkan buahnya jangan bawa. Nah, tanaman anak. Nah, ini pun apa ini? Ini sumbangan dari kebun raya. Kebun raya Banua. Nah. Oh, apa itu? Mas tadi yang jikam tadi anu ini apa? Nah, ini anu lopunga atau yang lopunga lah. Anu itu apa? Sangbilom. Oh, sangbilom. Apa ini enggak sangbilom? Ini sakit pinggang tuh. Oh, sangbilom. Ini, Bang? Ini tanaman yang banyak di hutan juga. Di hutan kan belum tahu belum. Oh, ini banyak lah. Itu ada ulin tuh. Mana ulin? Oh ini ulin tahu ulin. Ini ulin. Ini apa ini? Itu rambai. Rambai jalah. Nah, anggrek ini manggil hitam lah. Lain ini anggrek biasanya kami ambil ini di tanah laut. Nah. Ya oke. Okay. Sip terus. Ya, terus lagi sana mana kita lah. Nah. Ya. Macam-macam inilah Paman Anom melakukan. Makasih.